Mula berkongsi pelbagai resepi menarik di akaun sosialnya tahun lepas, Nur Hayati Abdullah, 54 tahun, tidak menyangka perkongsian di laman Instagramnya mampu meraih 50,000 pengikut dalam masa 6 bulan sahaja. Hai, Assalamualaikum. Saya Hayati Abdullah, lebih dikenali dengan nama Kak T. Hari ini Kak T nak share satu resepi yang agak rare, di mana asal-usulnya adalah daripada keturunan diraja Thailand. Menu ni dinamakan Mee Krok. Ini adalah bahan-bahannya. 400 gram ayam kisar, 1 biji bawang Holland dipotong dadu, 11 ulas bawang putih, 3 keping tahu digoreng terlebih dahulu, 2 biji tomato, cendawan hitam 1 mangkuk, dihiris nipis-nipis. Lada sulah 1 sudu besar, 3 sudu cuka, 3 sudu gula kabung, 3 sudu kicap cair, 3 sudu sos tiram, sedikit serbuk perasa, garam, 2 biji telur, 3 sudu tepung jagung, sedikit minyak untuk menumis dan 1500 ml air. Okey, kita start. Tuang sedikit minyak. Kita tumis bawang Holland. Bawang putih. Bawang pun nampaknya dah hampir garing. Kita dah boleh masukkan ayam kisar ya. Apabila ayam sudah setengah masak, masukkan lada sulah, cuka, sos tiram, kicap cair dan gula kabung. Kacau sebati. Biarkan sehingga isi ayam masak sepenuhnya. Okey, ayam pun dah masak. Kita masukkan air ya. Masak kuah sehingga mendidih. Kemudian, masukkan pula tomato, tahu dan hirisan cendawan hitam. Masukkan sedikit garam, sedikit serbuk perasa dan tepung jagung untuk memekatkan kuah ya. Tuangkan telur sedikit demi sedikit. Kacau perlahan-lahan bagi mengelakkan tekstur kuah menjadi berketul dan supaya telur tidak terlalu hancur. Okey, kuah kita dah siap ya. Sekejap lagi kita siapkan bahan-bahan untuk bihun pula. Okey, ini adalah bihun. Bihun ni tak perlu dicuci. Terus digoreng di dalam minyak yang betul-betul panas dan dalam minyak yang banyak. Supaya bihun ini akan kekal keramupannya. Proses menggoreng bihun juga perlulah dilakukan sedikit demi sedikit supaya bihun dapat mengembang dan rangup ketika diangkat. Mee Krok ni kalau makan, tak sah lah kalau tak ada lada jeruk. Sekarang ni Kak T nak tunjuk cara-cara untuk buat cili jeruk ya. Kita hiris, jangan terlalu nipis dan jangan terlalu tebal ya. Sedikit garam, sedikit gula dan juga cuka ya. Gaul-gaul dan biarkan dia mesra ya. Cili jeruk ni seelok-eloknya dibuat semalaman. Lagi sedap, lagi terasa dia punya perapannya. Okey, Mee Krok sudah siap masak. Sekarang ni kita hidang ya. Hidangkan bersama daun bawang, bawang goreng, sos masam manis Thai serta cili jeruk yang telah diperap tadi. Krok kita dah siap. Nampak sedap kan? Selamat mencuba. Tekstur mie yang rangup bersama kuah dengan rasa asli Thai memang menyelerakan. Tidak hairanlah menu Thailand ini bukan sahaja digemari oleh masyarakat tempatan, malah menjadi pilihan rakyat Malaysia.